Imbang. Iyo, sampai dah. Eh, betul ke tempat ni? Ya? Eh, Section 2, food court dia. Betul dah. Oh, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Fendi. Maklumlah, ramai pelakon tak ada job. Buat je lagu ni lah, delivery kan? Tapi macam pernah tengok tempat ni. Aku dah agak dah. Tak ada jumpa orang lain. Mesti jumpa dia mana? Ha? Hai, tak ada orang lain yang nak jumpa. Asyik datang sini, jumpa dia. Asyik datang sini, jumpa dia. Apa yang menarik sangat dengan dia ni pun tak tahu. Mesti aku kenal sekejap ni. Weh, ada menu baru. Delivery punya job, kita tak tepi dulu. Kita berjumpa dia tu. Ya, itulah dia. Datang buat delivery. Rupa-rupanya kena masak sendiri. Habis tu ada apa menu special ni? Oh. Baru-baru ni saya pergi makan steak. Ha? Saya tengok harga dia, ya Allah. Macam ni harga dia. Lepas tu saya balik kan, saya cakap macam mana orang biasa nak makan daging yang harga macam ni kan. Kita balik, kita bincang, kita cari supplier, kita minta, decide minta dalam 2 bulan boleh tak dapatkan harga yang special saya nak bagi orang makan. Daging yang biasa tebal macam ni, kita potong lagi separuh. Kita nak dapatkan harga yang saya buat ni, janji orang dapat makan. Rib eyes eh? Haa, rib eyes. Rib eyes. Ni mamu ke ni? Haa, tengok balik. Eh, mamu betul. Ni mamu. Habis makan dengan mi goreng ah? Haa, dia makan dengan mi goreng. Weh, serius lah mamu. Ni rib eyes. Nampak tak dia boleh telerai? Haa, yelah, dia lembut. Haa, inilah dia punya kelebihan rib eyes ni. Dia boleh macam telerai. Telerai dia memang lembut. Daging dia memang lembut. Memang lembut daging dia. Wow, 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 wow. Tengok sini. Ini kita marinate punya lah. Masya Allah, mamu. Dia mesti kena ada black pepper. Itu benda paling wajib dari dalam. Black pepper? Lagi? Black pepper. Oh, tu. Oh, ni dia punya step by step dia dah ni. Walaupun jual apa? Mi kena ada cara dia tu. Nah. Mamu. Rib eyes. Bukannya sebarangan daging eh. Kita jual harga dia RM25. Ha. Dengan mi. Dengan mi. Mi tu kita bagi free je lah. Weh, jangan macam tu mamu. Boleh, insya-Allah. Murah sangat tu mamu. Tapi macam biasalah kita ada 2 bulan je lah. 2 bulan. Dua bulan. Dia ada season dia lah. Untuk season ni, season mi mamu rib eyes. Daripada bulan 11 dengan bulan 12. Mamu dapat ilham daripada dia pergi makan dekat tu. Oh, rumah apa? Ha. Ha. Anniversary kau tu. Ah, macam itulah. Lelele, sweetnya. Dan kita bakar dia lebih kurang dalam berapa minit tu? 3 minit. Standard steak. Standard. Ada naik harga ke apa? So far tak ada lagi. Tak ada lagi. Weh, tapi mamu dah syat lah. Mulai dah naik harga. Mamu mencet RM7 lagi minggu ni. Pasal dekat kuah saya pun boleh nampak bukannya kuah. Bukan biasa-biasa. Ada kuah jenis. Bukan biasa-biasa mamu tu. Nampak tu. Memang pekat. Sepekat-pekat dia. Ha, nampak tu. Wow. Dia memang pekat tu. So, nak apa lagi kan? Saya datang sebenarnya buat delivery. Maklumlah bau-bau buat bisnes. Boleh insyaAllah. Food Pendy. Baunya. Baunya Food Pendy. Nampak cari minta jumpa. Mamu cari jumpa. Tengok. Wow. Masya Allah. Macam kat kedai steak tu. Dia punya garis tu. No! Banyak. Jadi! Dia punya garis je. Sebab dia punya garis je daripada dari orang ni RM75. RM150. Sebab garis saja mamu. Anak suka? Kat sini RM25. RM25 saja. Oh, nampak tu garis tu. No! Jadi! Okey, kita nak masak sampai dia masak lah. Betul bang. Okey. Lepas tu kita angkat, kita nak masak. Ni pula. Okey? Ya. Itu tak jual. Nanti bulan 11 baru keluar. Bulan 11. Dia selalu nampak kita baru siap masak daging tadi. Tapi saya bagi abang nasi. Rib eye steak tadi tu. Lepas tu abang tu datang tanya dah, jual ke tak?
Tak apa, ini untuk abang kita bagi kat abang eh. Kita bagi kat abang. Kejap kita saya masak mi bang. Dah lama tak masak mi. Hari ni saya kena masak mi. Ha, tu dia. Bawang putih. Wah, okay. Oh, senduk jadi macam tu. Jadi senduk jadi huruf L dah tu. Okay. Sayur, sayur, siapa lagi mau sayur? Fish cake. Tau ke? Tau ke, mesti mau. Lebih? Tau ke, lebih apa? Sedap pun. Tapi ada orang tak makan tu ke? Eh? Ha. Sekejap eh, sekejap eh. Nak siap dah, nak siap dah, nak siap dah. Alhamdulillah, satu. Ni dia punya, ni lah special dia punya kuah dah ni. Dua. Datang mi mamu. Kalau tak berselera baju, bukan datang mi mamu lah. Pendi lah orang lain dah. Betul. Tu mamu ya, teknik ya. Dah tak betul juga mamu. Betul-betul, hang pandai. Sebut pandai, makcik keluar tu. Oh, tu dah tu. Dah sayur, sayur apa ni? Cucuk, kuih, cucuk. Cucuk dengan kentang. Ubi. Tahu. Tahu. Buat semua lebih, semua lebih, semua lebih. Lama lagi yang kau. Dah kuat kau. Mi! Haa, jadi dia kena hard work sikit. Push. Dahsyat sih. Siap lah. Dua minit, dua minit, dua minit. Haa, dia sampai kat sini dia fail lah. Lengoh lah. Sebab apa tangan biasa lah. Tengok lah tangan besar mana lah. Haa. Ui! Haa, oh, masa dia jadi lah tu. Tu! Oh, macam ulas dua bayar tu. Omoh buat sebar. Saya dah terbayang lah Omoh. Mi rib eye steak tu. Oh, limau sikit lebih tu. Tak boleh tahan lah. Nampak menyelerakan. Eh bang, nak siap abang seminit ni. Mi mamu tidak pernah mengecewakan. Dengan cerita daripada Brunei semua dah bang eh. Ada, daripada Brunei semua dah tahu. Panas tu. Mocik ni tu. Oh. Lepas ni saya datang, saya nak kena pakai ni ya. Yang apron orang potong daging tu. Baik. Mi pun dah siap dah. Lepas ni kita boleh makan kamu eh. Lepas ni kita boleh panas. Jom kita. Cantik. Siapa nak makan tadi boleh potong? Boleh potong? Assalamualaikum. Nama siapa? Waalaikumsalam. Nama saya Imran. Ya, assalamualaikum. Nama siapa? Waalaikumsalam. Nama saya Azib Zafran. Assalamualaikum. Nama siapa? Salam. Nama saya Jidi. Okey, bang. Nama siapa, bang? Nama saya Datuk Osman bin Ahmad. Alhamdulillah. Ha, tu dia kau Datuk datang makan mi mamu. Selalu datang makan mi mamu ni? Selalu datang. Dulu dia jual kat depan tu je. Ni baru first time saya try. First time? Order apa tadi tu? Mi sotong lah. Ni first time. Dan rasa mi kat sini macam mana? Alhamdulillah, okey. Sedap. Selalu datang makan kat sini ke macam mana? Ni first time. First time. Daripada Bandar Kinara tadi. Bandar Kinara? Teringat kata nak makan mi yang sedap. Itu yang saya cakap kat driver saya, cari je mi mamu. Itu yang saya sampah hari ni tu. Kalau dari dulu sampai sekarang, rasa dia makin masih sama ke macam mana? Masih sama, maintain. Dia ada aura-aura Penang tu. Rasa dia ada pedas-pedas sikit. Tapi saya suka rasa dia macam ada apa, sotong ni sotong kering. Dia pakai sotong kering. Kenyal-kenyal sikit. Kenyal-kenyal sikit lah. Mi dia punya ada melting sikit. Ada berkuah kan, jus. Sedap. Alhamdulillah, memang sedap. Ada rasa dia lah tu. Ada rasa. Teringin lah. Sebab kalau dekat tempat lain, dia mi mamak dia tak sama macam mi mamak yang macam ni lah. Dan dia tadi ada letak rib eye steak kat situ. Rasa daging tu macam mana tu? Daging dia lembut. Dia cakap kalau nak lembut sangat pun tak sedap juga. Yalah. Tapi dia memang cun lah dia buat. Rasa dia premium lah. Tambahan special sikit untuk mi mamu ni. Selalu orang letak sotong dengan telur. Ni daging dia lain sikit. Wow, macam mana rasa daging tu? Oi, sedap. Lembut. Lembut? Masa makan ni dia terlerai. Terlerai lah mulut lah. Dan agak-agak kalau kat restoran besar-besar lah, kafe-kafe, macam ni harga berapa? Mungkin dalam 30 ke atas. Tahu tak kat sini berapa? Sini berapa? RM25 sahaja. RM25. Bawah RM30. Kalau agak-agak kat restoran besar, harga berapa ni? Rasa dalam RM50 ada. RM50 dia cakap dekat restoran besar. Tahu tak kat sini berapa? Berapa? RM25 je. Separuh harga. Berbaloi tak agak-agak? Baloi. Memang berbaloi. Berbaloi. We'll be right back.
Alhamdulillah. Ladies and gentlemen, tukang batu dan tukang simen, ini dia mi mamu dengan rib eye steak. Kita dah tengok dah macam mana penyediaan rib eye steak kita ni. Wow, dengan marinade-nya, dengan daging dia yang bagi saya agak premium lah kan. Dia ada grill cantik. Nampak garisan tu yang mahal tu. Masya Allah, bukan senang nak buat tu. Lepas tu, macam biasalah, datang sini kalau tak goreng mi bukan Fendi lah. Baik, terperah sedikit limau. Allahuakbar. Dia punya bau dia tu sungguh, sungguh beraroma. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, antara mi yang saya rindui lah, ni lah dia mi mamu. Tiba masanya untuk kita rasa dia punya rib eye. Selalu kita tengok orang makan rib eye dengan mashed potato ke, dengan fries ke. Tapi mamu agak berfikir di luar kotak untuk letak dengan mi goreng ataupun mi mamu. Kita nak rasa dia punya ni dia, rib eye steak. Saya dapat rasa ni dah level kayangan dah. Wanginya ada aroma tu sangat-sangat wangi daripada apa tu, dia punya herbs-herbs tu. Dagingnya cukup lembut. Ya, itu dia. Sangat-sangat lembut. Macam mamu cakap tadi, kalau kat kedai yang steak tu mungkin harga mahal, kenalah dengan tebalnya tu. Tapi dia potong untuk bagi semua orang makan. Lembut, berjus lagi. Lepas tu, bahan perapan dia tu yang sangat-sangat beraroma. Wow, wow, wow. Teknik dia grill tu 3 minit, 3 minit. Luar nampak garing elok, dalam masih lagi berjus. Antara rib eye steak yang sedap lah saya makan. Okey, kita nak combinekan dengan mi. Kita nak tahu juga sesuai tak mi ni dimakan dengan rib eye steak ni, ataupun dia ada salah satu propaganda yang agak ganjil bagi kita. Mi mamu ni siapa yang pernah rasa dia agak pedas lah. Bukan pedas sangat, dengan lemaknya tu ditambahkan dengan rib eye steak ni, dengan perapan dia yang agak manis tu, nikmat yang tidak terkata. Bukan saya nak tipu lah, memang wow, memang sedap. Saya tak boleh nak kata apa, saya bagi wow sebab pada memang kombinasi yang bertepatan. Saya tak perasan, mamu tak letak pun dia punya kuah black pepper kan untuk cicah apa, tak ada. Sebab apa? Kalau kita nak kat situ, kita akan tak dapat rasa mi tu nanti. Kalau dia letak black pepper sauce, mi takkan dah rasa mi mamu lah. Dah jadi mi lain lah. Jadi mi bandung lah. Dah jadi mi apa, mi rebuih lah. Tapi ni, kombinasi yang perfect. Sangat-sangat sempurna. Pandailah mamu. Ilham dia tu. Saya suka. Apa yang saya boleh bagi, katakan, mamu ni dia study dah. Dan dia punya perapan daging tu dengan saiz daging, dengan potongan daging ni sangat sesuai dengan rakyat Malaysia. Tidak tebal sangat, tidak nipis sangat. Perapan dia tu ada lemak manisnya yang tersendiri, ada masamnya, ada pedasnya tu. Lembutnya tu. Sebab saya tahu kebanyakan yang datang ni mamu ni memang orang yang zaman-zaman dulu juga, macam-macam makcik apa semua, atuk-atuk apa semua. Dia teringin nak makan tapi dia takut lihat ke apa. Tak, tak lihat. Selain daripada Syak Alam yang memang top dengan mi mamu di section 2 ni, mamu ada juga buka dekat outlet yang terbarunya. Outlet terbarunya dekat Subang Perdana, dan insyaAllah akan ada juga di Subang Bestari. Yang saya nak bagi tahu sebenarnya, harga ni jangan terkejut . Rib eye steak dengan mi goreng ataupun mi mamu ni harganya RM25 saja. Kalau kita pergi makan kat luar, bayangkanlah rib eye sekeping dah berapa. Dah siap masak RM35 kat atas memang tak lari lah. Kat sini RM25 saja. Syabaslah mamu. Dan untuk mi mamu rib eye ni dibuka hanya daripada bulan 11 sampai bulan 12 saja. 2 bulan saja. Lebih tak ada. Apa sampai bulan 1 tak ada. New Year memang tak ada lah. Bulan 11, bulan 12. Dan pada hari pertama, 1 hari bulan 11 ataupun 1 November 2022, mi mamu rib eye dijual dengan harga, aku nak pastikan tengok muka dia tu, dia nak jual 2 kupang je, 20 sen saja pada 1 November 2022. Memang sah. Mamu lepas ni kena pergi check dia betul tak betul. Dia boleh jual harga lagu tu bang. Aku dari tadi memang duk tanya dia. Serius lah mamu, serius lah. Tapi satu hari lah.
untuk 100 orang terawal akan dapat harga 20 sen saja. Ramai orang yang ke satu-satu tak dapat. Lalu ku mengharapkan. Memang saya mengharapkan rasa macam ni lah. Bukan sebab saya lapar, tapi setiap kali saya sampai dekat mi mamu ni, saya dapat terbayangkan dah. Minyak yang lembab-lembab, berlemak, pedas-pedas sikit tu. Wow. Tapi itulah. Aku dah kat sini berapa lama dah. Aku nak kena pergi hantar pula. Orang order tu. Lupa. Orang order. Maklum lagi sini baru. Siapa yang berada dekatan Shah Alam, section berapa ikutlah hampa. Ha, Subang Jaya ke, Subang Gagal ke, Subang apa ke, Subang Anting-Anting ke, dekat KL ke, dekat Selangor ke. Kalau singgah dekat Mi Mamu ni bermula daripada 1 hari bulan 11 ataupun 1 November 2022 sampailah Disember, ni dia. Mi Mamu Rib Eyes. Hampa kena rasa sendiri dan nilai sendiri. Yeah, baru tahu rasa macam mana. Untuk saya bagi dia 5 bintang. Daripada 5 bintang. Kenal dengan saya punya cita rasa. Ui. Saya punya dah siap dah ke? Yang bungkus tu? Tak siap dah. Allah, aku lupa bang. Ni duk sembang aku lupa lagi. Ada orang order. Baik, kita jumpa lagi dalam makan-makan di episod yang akan datang. Sambil-sambil tu jangan lupa like, komen juga subscribe Destinasi TV. Kita jumpa lagi. Saya Fendi. Assalamualaikum. Lupa customer order. Ah, itu dia. Saya punya dah siap dah. Ah, nampak. SOP dia tak boleh pegang. Ah, nampak. Maklumlah baru buat bisnes delivery. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi dalam makan-makan di episode datang. Saya Fanny. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Nak pergi hantar orang punya dulu.